Namaku Nicole, dan baru-baru ini aku terpaksa mengalami sebuah kejadian yang mengerikan akibat ulah pria yang dengan naifnya kupikir merupakan teman baikku. Seperti yang kalian tahu, Mark selalu ada untukku. Sejak TK, kami bermain bersama dan dia selalu mendukungku. Kami tetap mengobrol seiring kami tumbuh dewasa dan dia adalah teman terdekatku di dunia. Mark tahu segala tentangku, warna dan makanan favoritku, masalahku dengan orang tuaku, dan kata sandi ponselku. Itu adalah kesalahan terbesarku dengan berpikir bahwa aku akan selalu aman di dekatnya. Bahwa dia tidak akan menipu dan memanfaatkan kepercayaanku. Jadi, suatu hari dia datang lebih awal dari biasanya. Kami berjanji untuk pergi makan malam dan aku masih belum mandi, tetapi Mark tidak mempermasalahkannya. Aku segera memasuki kamar mandi dan ketika aku keluar, aku melihat dia sedang mengutak-ngatik ponselku. Mark segera menjelaskan bahwa dia hanya mencari beberapa restoran di daerah yang akan kami datangi. Dia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, karena kami biasanya pergi ke tempat yang itu-itu saja. Dan baterai ponselnya telah habis. Aku membiarkannya karena alasannya cukup logis, dan mengizinkannya untuk lanjut browsing melalui ponselku. Sampai akhirnya aku tahu apa yang sebenarnya ia lakukan tepat di hadapanku. Kelancangannya dan beberapa orang lainnya. Mark rupanya menemukan foto eksplisit yang aku kirimkan kepada mantan pacarku. Foto-foto itu bersifat seksi dan sebagian lainnya merupakan foto-foto konyol. Tetapi, aku tidak menyangka orang selain mantanku akan melihat foto-foto itu. Aku mengaku, aku memang salah. Tapi ternyata bukan mantanku yang membocorkannya. Tanpa sepengetahuanku, ketika kami berdiskusi untuk memilih tempat untuk makan malam waktu itu, Mark mengirim foto lama itu ke ponselnya sendiri. Dia mengembalikan ponselku setelah menghapus jejak yang telah ia lakukan dan kami pergi seolah-olah tidak ada apa-apa. Hanya dalam hitungan hari, hidupku berubah 180 derajat. Seolah-olah aku berasa di neraka. Ternyata, Mark telah membagikan fotoku dengan teman-teman prianya. Membual tentang betapa seksinya aku. Mereka berkomentar kasar. Tertawa beberapa kali. Lalu, beberapa dari mereka mengirim foto ke teman-teman mereka. Dan teman-teman itu melakukan hal yang sama. Dan kemudian berulang dan berulang lagi. Kamu paham kan dengan yang kumaksud? Foto-foto itu menjadi viral. Dan sebelum aku tahu apa yang sedang terjadi, semua orang yang kukenal telah melihatnya. Anak-anak satu sekolah telah melihat foto itu. Aku, seperti biasa, selalu menjadi salah satu orang terakhir yang mengetahui apa yang sedang terjadi dan tidak paham mengapa orang-orang di sekolah menatap dan tertawa ketika mereka melihatku. Para pria mulai memberitahu betapa aku terlihat seksi di foto-foto itu. Aku tahu, ada sesuatu yang salah dan butuh 5 menit untuk akhirnya menemukan foto-foto yang tersebar. Saat itulah aku merasa sangat takut. Aku bersembunyi di kamar mandi sekolah, menangis. Aku pikir itu adalah kerjaan mantanku karena dialah satu-satunya orang yang memiliki foto-foto itu. Dia sangat marah dan merasa terhina ketika aku mendatanginya. Mantanku dengan tegas membantah bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia berkata bahwa ia telah menghapus foto tersebut pada saat putus karena dia tidak ingin mencari masalah denganku. Waktu itu, aku sama sekali tidak percaya. Tetapi sekarang aku tahu bahwa ia berkata dengan jujur. Investigasi resmi dilaksanakan oleh pihak berwenang di sekolahku. Sebenarnya, aku tidak mau adanya investigasi karena kupikir hal itu akan memperparah keadaan. Tapi, pihak sekolah mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan sesuai dengan protokol yang ada dan bermaksud untuk membantuku. Kedua orang tuaku dipanggil ke sekolah dan kupikir mereka akan marah besar. Aku sangat terkejut dengan kenyataan bahwa sebaliknya, mereka justru menenangkanku dan membantuku untuk melewati seluruh situasi ini. Tidak butuh waktu lama, kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata bukan mantanku yang membocorkan foto, tetapi Mark, teman baikku. Pria yang aku percayai lebih dari siapapun di dunia ini. Aku merasa sangat dikhianati. Dan meskipun Mark meminta maaf, dia mengatakan dia tidak pernah bermaksud untuk mencapai titik ini. Aku tidak bisa memaafkannya. Dia telah melakukan sesuatu yang terlalu fatal, yaitu mengkhianati kepercayaanku dan mempermalukanku di depan semua orang yang aku kenal. Aku akhirnya dipindahkan ke sekolah lain dan sekarang semuanya perlahan mulai kembali normal. Untuk beberapa saat, aku masih merasa takut. Seperti yang bisa kamu bayangkan, foto-foto ini tidak pernah benar-benar hilang. Tapi setidaknya, Mark mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari pengkhianatannya. Dia diusir oleh orang tuanya yang sangat baik dan orang tuanya memastikan Mark mendapatkan hukuman yang setimpal. Terakhir, aku dengar mereka mengirim Mark ke sekolah asrama militer sebagai hukuman atas kesalahannya. Aku belum bicara lagi sama Mark sejak aku menemukan fakta atas peristiwa itu dan kupikir aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku merasa lebih baik sekarang, meskipun kadang masih terasa berat, tapi aku mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temanku yang benar-benar bisa kupercaya. Belajarlah dari kesalahanku dan pastikan kamu tidak mempercayai orang yang salah.